Mantap kan kota Jakarta nih teman-teman. Ini jalanan Ambassador nih. Jalanan terindah ini kalau malam tuh. Lampunya kelap-kelip bintang-bintang di langit. Nah, ini pemakaman nih, kiri kanan gitu itu pemakaman. Dan dulunya konon katanya ini pemakaman, teman-teman. Pakai jalan nih. Ngeri kan? Hari-hari gini nih lagi banyak yang kena dismonet karena video shot ya. Padahal cuman video pendek gitu ya, kecil gitu. Cuman ada yang ngambil dari video shot itu bisa menjadi malapetaka ya. Kasihan nih temen saya juga banyak yang kena gitu ya. Oke teman-teman. Beginilah kehidupannya Jakarta keras. Udah diburu-buru terus, gak tahu jalannya macet ya. Bosnya gak mau tahu macet apa enggaknya. Aduh, bisa gila kita. Cuman ya dinikmati aja gitu ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua kawan-kawan yang ada di dunia, di Indonesia dan di seluruh antero jagat. Kali ini kita mau touring ke Bekasi ya, dari Tomang Jakarta Barat. Kita lewat Casablanca ya. Ini ada di siang hari nih, siang hari bolong nih, panas banget ya. Dan ini kondisi situasi terkini jalanan kota Jakarta, jalanan Jakarta ya. Aduh ini nggak ada sen itu dia, lurus tiba-tiba ke kiri ya. Aduh, kita gaspol aja nih ya, teman-teman. Wuhui, lampu merah ternyata. Merah, eh. Inilah kondisi di siang hari bolong begini ya. Aduh, ada yang gak pakai helm juga nih. Tilang nih, tilang elektronik. Inilah teman-teman kota Jakarta ya. Siang hari aja masih rame. Sebenarnya itu gak boleh langsung ke ini sih, tapi bawa ambulan ya, diprioritaskan. Tuh itu ada yang ngikut-ngikut tuh, itu gak boleh itu mobil tuh. Lumayan panas ini, sekitar 32 derajat Celcius nih. Oh iya, gimana teman-teman? Hari ini di daerah kalian panas, hujan, kemarau. Nah, kita lewat Kali Cideng nih. Lampu merah lagi, teman-teman. Wah, sangat-sangat macet ini teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana ngontennya kalian semua? Aduh, hari-hari gini nih lagi banyak yang kena dismonet karena video shot ya. Padahal cuman video pendek gitu ya, kecil gitu. Cuman ada yang ngambil dari media-media lain, media nasional gitu ya. Hati-hati itu buat teman-teman.
bikin aja video shot yang alami lah, video kita sendiri tanpa lagu, tanpa apa, itu lebih asik loh sebenarnya buat mengimbangi viewer kita, penayangan, dan menambah subscribe juga. Bikinlah video pendek seunik mungkin gitu. Video-video lucu-lucu aja itu bagus loh. Buat teman-teman yang para YouTuber-YouTuber pemula seperti saya ya. Hati-hati nih. Video short itu bisa menjadi malapetaka ya. Kasihan nih teman saya juga banyak yang kena gitu ya. Supaya enggak banyak yang kena, saya kasih tahu lagi. Dan saya juga ini udah dapat peringatan 2 kali nih. Satu kali lagi saya diingatkan nih, udah saya juga kena ini. Soalnya saya pernah kemarin kena pelanggaran juga ya 2 kali. Tapi masih ada ampun. Sekali lagi kena, saya gak ada ampun. Dismonet saya nih. Jadi buat teman-teman ya, harus hati-hati ya. Ini Kamis nih, Pasar Tasik ya, Tanah Abang nih. Bikin macet ya. Ini pada yang ke bawahnya nih yang macet, yang ambil ke kiri. Kalau ke atas mah aman ini. Naik flyover itu. Tiap hari-hari tertentu, hari Senin dan Kamis di sini ya. Kayak puasa sunnah aja ya. Dan Kamis. Macet tuh. Pada ke kiri semua ini, teman-teman. Arah ke Monas, kemana gitu ya. Dan kita melurus aja nih, teman-teman. Gaspol sampai jebol. Nah, itu Tanah Abang ya. Ya, teman-teman. Tanah Abang Blok A. Enak gaspol nih. Macet lagi. Dah, pelanin dah. Pelan-pelan saja. Nah, ini terowongan Tanah Abang nih. Underpass Tanah Abang. Di atasnya Blok A nih, sebelah kiri kita. Blok A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N. Wih, Indo Defense 2002 Expo Forum Presiden Joko Widodo. Ngomong apa sih gua? Ya tau dah. Nah, sepadat ini teman-teman, sepadat hatiku kepadamu. Lumayan ini panasnya teman-teman. Mendung ini tapi panas gitu ya. Tuh kan cedem-cedem. Di Bandung mah cedem begini itu bukan mau hujan ya, tapi emang polusi udara yang tidak baik. Sekitar berapa tadi ya? 67. Kalau di ini mah, di Google mah sedang tapi tidak baik gitu ya buat kesehatan. Ini udaranya. Makanya dianjurkan pakai helm full face. Pakai masker lah ya. Kalau helm full face itu sebenarnya pengap. Tapi aman loh. Kalau kita tidak gor ya ke aspal itu enggak langsung muka kita. Tapi helm kita dulu gitu. Padat, 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 padat. Pelan-pelan saja.
panas. Ulululululul. Udah panas. Hampir saja. Inilah Jakarta, teman-teman. Kalau kita tidak sesakti Valentino Rossi ini, bisa dibawa di mobil-mobil mewah. Aduh, buka kacanya. Pengap, saya gak bisa nafas, teman-teman. Padat ini, teman-teman. Indahnya macet-macetan, panas-panasan. Ini sebagian daripada perjuangan mencari nafkah ya. Mana Edson belum cukup gajian nih, aduh. Buat jajan anak istri gitu ya. Kayaknya ambil kiri nih, teman-teman. Tiga lapis macetnya. Ya Allah Robi, ampunilah dosa-dosamu yang selama ini. Kita sudah melewati Tanah Abang ya, dan kita menuju Karet, Kuningan, Sudirman. Sama-sama, luar biasa. Babat aja. Mantap kan kota Jakarta nih, teman-teman. Ini daerah Karet Sudirman ya. Awas, hati-hati. Nah, sebenarnya lewat atas itu lebih cepat, cuman dilarang ya kalau motor. Terkhusus untuk mobil. Tapi ada aja sih yang bandal ya, terus di ujungnya ditilang gitu. Aduh, nikmat sekali gitu ya, pas enak-enak ngebut di ujungnya ditilang. Aduh, ini saya jemput nih, lumayan nih. Yang jauh nih. Wah, kenapa baterai saya ini ya warnanya pink gitu, padahal kemarin dicas kalau gak salah ya. Apa lupa ngecas saya? Oh iya, lupa ngecas mungkin ya. Baterainya low, teman-teman.
Lotte ya, Kuningan Ambassador, ini jalanannya. Udah lumayan nih, macet lagi teman-teman. Nah ini dia daerah Kuningan ya. Ini tempat nongkrong-nongkrong anak motor di sini. Sini ya. Kalau malam minggu rame nih. Ada tim goib, tim sempak. Banyak tim-timan di sini. Yes. Padat ini teman-teman. Ini motor apa? Motor listrik kali ya. Yuhuy, gaspol, hati-hati tapi. Nah, ini jalanan Ambassador nih, jalanan terindah ini kalau malam tuh, lampunya kelap-kelip bintang-bintang di langit. Nah, Mall Ambassador, keren nih. Ada penyeberangan nih teman-teman. Apaan itu? Ngebret-ngebret ya. Hati-hati mepet-mepet mobil mewah. Bisa lecet. Kena copyright ini. Dunia ini. Mungkinkah aku menunggumu, mencintaimu, membenci kamu. Pandang aku, pandanglah duitku, hasil korupsi, awas merah. Nih. Harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia ya. Nah, jadi ada yang nyebrang kita harus berhenti. Jadi ya, biarpun kata orang macet-macetan ya. Oke. Ada gilirannya manusia nyebrang, ada gilirannya pemotor lewat. Jadi masing-masing punya bagian ya. Harus tertib lalu lintas. Nah itu dia susah. Kadang-kadang saya juga tidak tertib lalu lintas. Tapi belajar lebih baik lagi gitu ya. Dan saya paling tidak suka itu sama yang bawa motor rokok ya.
dan main HP tapi tidak dilihat di belakangnya. Kayak Gojek gitu. Di belakang kita, di depan dia. Lihat ininya HP fokus gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain ya. Sedikit mengedukasi aja saya. Sama-sama kita belajar gitu ya. Oh, kita teman-teman. Nah, yang lawan arah juga enggak boleh gitu ya. Nah, ini pemakaman nih, kiri kanan gitu itu pemakaman. Dan dulunya konon katanya ini pemakaman, teman-teman. Pakai jalan nih. Ngeri kan? Duh. Kaget, astagfirullah. Apaan tuh? Serem. Nih, Mall Casablanca ini teman-teman sebelah kiri kita. Itu masih jauh nih, Pondok Bambu, Bekasi, Durian Sawit. Telepon lagi nih. Udah di jalan, bentar lagi sampai. Gua sudah nungguin teman-teman. Gaspol ya. Wah, ini kayaknya arem ban belakangnya. Goyang. Oh, modgarnya yang goyang. MT25 ini teman-teman, tapi knalpotnya standar ya. Keren juga nih MT. Gaspol lagi teman-teman. Kalau nggak rame enak nih.
kata orang lagi di jalan nih. Halo? Halo? Iya. Gembrong, gembrong. Gimana sih? Lu cepetan lah, cepetan. Cepetan gimana orang macet begini? Dasar si bos ya. Makanya jangan kaget kalau gue suka ngebut. Nah, suka diburu-buru, bos. Aduh, akhirnya nyampe nih daerah durian sawit nih teman-teman. Oke teman-teman, beginilah kehidupannya Jakarta keras. Diburu-buru terus, gak tahu jalannya macet ya. Bosnya gak mau tahu macet apa enggaknya. Aduh, bisa gila kita. Cuman ya dinikmati aja gitu ya teman-teman. Nah, ini banjir kanal barat kalau gak salah ya. Nah, depan kita
Rumah sakit durian sawit. Udah motor dijual nih. Yes.